Semuanya apa yang kita lakukan all in bukan merek Acer, nggak ada, otomatis semuanya tegangan sini misalnya suaranya sudah terdengar dan bisa nyala. Kita akan tes atau cek, kita nyalakan seharian apakah mati apa tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi jumpa dengan kami XCOM Channel. Ya, kali ini saya dapat servisan salah satunya itu ya, komputer apa ini ya, komputer all in one merek Acer. Nah, ini dari sekolah ya, sekolah di Surabaya. Kami dapat servisan ini 7 laptop. Satu ini satu komputer jenis all in one ini satu. Yang itu kelihatan ini sudah jadi 3 dan yang 3 sudah diambil. Nah, ini juga ini yang sudah jadi, tinggal yang satu ini ya. Nah, ini yang belum jadi. Ini semuanya merek Lenovo. Ya, kita akan coba servis. Nah, ini ya, semuanya mati total. Ini komputernya juga saya belum tahu. Baru pertama kali ini saya menjumpai dan saya memegang, belum pernah menyalakan apalagi servis. Ya, ini pertama kali. Tidak tahu saya bisa apa enggak, nanti kerusakan juga mati total. Kita akan lihat tipenya belakang. Ya, kita tidurkan aja. Ya, ini tipenya Acer Veriton. Kita akan cek. Ya, colokan. Ya, dan kita akan pencet tombol powernya. Ini tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada indikator yang nyala. Kita dengarkan, tidak ada suara kipas, mati total. Oke, kita akan lakukan pembongkaran. Pembongkaran dulu, saya nggak tahu gimana cara bongkarnya ini. Oh, ada bautnya ini. Oke, kita akan siapkan alat-alatnya untuk bongkar ini. Oke, untuk pembongkaran dari komputer all in one ini bisa kalian lihat di video kami yang satu ini ya, di sini ini kalau nggak salah. Oke, itu aja. Kita akan langsung ke yang sudah bongkaran di botnya aja. Baiklah, kita akan lakukan pengecekan, tapi terlebih dulu kita ambil botnya keluar. Kita bongkar botnya. Caranya lepas semua baut-baut yang ada di main. Mainboard sudah kami lepas, selanjutnya kabel-kabel soket kita lepas.
gasnya kita lepas dulu. Pendinginnya maksud kami, kita pasang pendingin prosesornya, kita pasang. Memori masih. Kita selanjutnya kita akan tes. Oke, selanjutnya kita akan cek tegangan. Gimana caranya supaya ini bisa nyala? Kita coba adaptor. Caranya adalah baterai biasanya kita lepas. Di baliknya sini, ini baterai biasanya kita lepas. Dengan baterai bios dilepas, otomatis begitu ada arus listrik dari cas itu masuk, dia akan otomatis ini akan ini menyala tanpa di tombol power on off. Ya, kelihatan apa enggak? Kita arahkan lampu ke port DC. Seperti biasa, colokan yang hitam, probe merah, probe hitam negatif. Colokan ke ground atau kita taruh di memori sini aja ya. Ini aja cukup. Probe merah. Kita lakukan pengetesan. Tegangannya 19 volt apa enggak? Di AVO menunjukkan 19 volt. Oke, kita akan colokan di sini. Probe hitam kita colokan. Kita cek tegangan. Perlu diketahui untuk ngecek tegangan ini tandanya yang kotak-kotak seperti ini ya, ini induktor, ini pasti ada tegangannya. Untuk mengetahui berapa volt, di sini ada elko yang putih, yang aluminium ini ya, bulat-bulat ini lebih mudah karena ada tulisannya biasanya. Nah ini 6, kalau ada elko tulisan 2,5 volt.
biasanya ini tegangnya sekitar 1 volt atau 0,9. Kita cek di sini ya. Tes. Tidak ada sama sekali 1 volt. 1 volt tidak ada. Induktor pun juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang sini. Ini 19 volt. Tidak muncul juga. Ini 19 volt. Tidak muncul. Kok yang sini 19 voltnya nggak ada. Otomatis semuanya tegangan di sini tidak ada semuanya. Baik 3,3, 5 volt. Maksudnya nggak ada karena tegangan utama 19 volt tidak ada. Kita akan cek sebelah sini. Kita akan cek di powernya sini ya. Dia dari cek DC ini. Ini positifnya dari fuse. Oh, dari fuse ada 19 volt. Keluar fuse. Muncul 19 volt. Terus dia masuk ke MOSFET. MOSFET muncul 19 volt dan kita akan cek di sini setelah MOSFET. Kayaknya yang MOSFET ini kita akan ganti dulu MOSFET ini ya. Ini punya berapa ini? MOSFET-nya kode bocah PU4301 P20 2070. Ya sekian. Kita akan ganti aja ini. Karena blower saya lagi bermasalah, kan pakai solder biasa saja. Oke, kita akan ganti ini.
palsu. Sudah kami ganti. Kita bersihkan fluknya. Pakai thinner A spesial. Kipasnya nyala. Ya. Nyala ya. Kita akan cek tekanannya. Mana lagi? Oke, kita cek. Di sini 19 volt. Sekarang kita cek yang 5 volt. Sini, 5 volt. Ya, 5 volt ada. Berapa ini? 1 volt mana ini? Ya, 1 volt. Masuk 1. Kayaknya ada 12 volt sini ya. Coba cek 12 volt. Nah, 12 volt ada. Apa lagi ya? Ada. Oh, sini. Sini belum ada ini. Ini salah ini. Lihat sini. Tekanan mana lagi? Kelihatan enggak ya? Agak ribet. Terlalu sempit tempatnya. Satu volt sebelah sini juga sudah ada. Sudah ada semua. Kita akan coba kita pasangkan ke casingnya, apakah bisa nyala apa tidak. Oke. Ya, kita potong dulu. Ya, ini sudah kami pasang kembali ke casingnya. Kita akan coba nyalakan. Oh, ini ada dalam keadaan terbuka dulu. Suara
kita akan lihat layarnya. Oh, beratnya. Kita lihat. Nah, keluar tulisannya Acer. Nah, BIOS version keyboard error. Kita akan tancapkan keyboard. Tekan F1. Kita akan lihat bisa nyala apa enggak Windows. Oh, kayaknya Windows 10 ini ya. Windows-nya tidak rusak ya, misalnya Windows-nya rusak habis mati. Kayaknya mouse-nya nggak jalan. Apa mouse saya ini ya? Mouse saya wireless. Baterainya habis kali ya. Oh, jalan. Jalan mouse-nya. Kita akan coba suaranya dengar. Kita akan tes internetnya. Sudah connect. Kita masuk YouTube. Coba. Coba salah satu suaranya gimana, kok nggak ada suaranya. Oh, mati. Suaranya sudah terdengar dan bisa nyala. Kita akan tes atau cek, kita nyalakan seharian apakah mati apa tidak. Oke. Oke, demikian tadi adalah caranya apa ya, saya sebenarnya juga nggak paham itu tadi, bukan cara ya, pengalaman lah kami servis tadi. Ada beberapa kendalanya. Pertama, saya beracuan pada skema. Ternyata skema saya cari di internet tidak ada, dan alhamdulillah tanpa skema pun bisa. Ternyata kerusakannya hanya MOSFET pada di powernya aja, itu yang putus. Dan itu MOSFETnya umum ya, ada kita punya stok, langsung kami ganti saat itu juga. Dan tegangan pun bisa muncul yang 19 itu ternyata bisa dan nyala seperti ini. Ya,
saya merasa gembira, saya merasa senang karena saya baru pertama kali ini saya dapat laptop apa komputer all-in-one merek Acer. Saya belum pernah menjumpai, saya belum pernah memegang. Sekali memegang langsung menservisnya karena tidak ada rusak. Karena saya juga tidak tahu normalnya itu gimana komputer ini sebenarnya. Ya, mungkin dari sini bisa jadi kalian semua pemirsa-pemirsa yang mungkin kasusnya seperti saya sama, bisa buat referensi atau buat nambah pengetahuan. Ya, selanjutnya nanti jumpa lagi dengan video yang lainnya, karena masih ada satu laptop yang belum selesai dan ada CPU, ada TV tabung, ada apa lagi, ya banyak lah, gak tahu ya nanti. Oke, saya pikirnya itu. Salam kami dari XM Channel dan kami harap kalian semua senang atau ya dengan kami. Kalau ada yang salah mohon maaf, bisa ditambahi, bisa komentar, bisa dan yang lain-lainnya. Kami terima kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan kami video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar dan bisa nyala. Kita akan tag atau tag, kita nyalakan seharian apakah mati apa tidak.